penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan daftar alokasi transfer tahun anggaran 24 akan saya lakukan secara digital kepada Bupati, Wali Kota, dan seluruh saker di DIY. Hal tersebut menandai pergeseran paradigma lama menjadi era digital yang baru, modern, dan lebih simpel. Kami mengharapkan DIPA KL tersebut dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun 2024 tersebut dapat segera ditindaklanjuti agar APBN tahun 2024 dapat dilaksanakan segera di awal tahun sehingga masyarakat dan perekonomian dapat merasakan manfaatnya. Ya, ini jelas kita harus mengikuti arahan dari Pak Gubernur. Yang pertama, yang jelas, yang kedua, bahwa DIPA ini sudah masuk di Pemkot. Dan ini tentunya nanti saya lapor Pak Penjabat Wali Kota dan terus segera kita tindak lanjuti.